Hai, selamat datang ke channel resepi viral, simple dan sedap. Di video kali ini admin ingin berkongsi sebuah lagi video resepi ayam cili kering hasil perkongsian Cik Eda di laman TikToknya. Resepi ini sangat lazat apatah lagi jika dinikmati bersama nasi putih. Cara penyediaannya juga amat mudah tanpa membuang masa. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, apa khabar Amba? Okey, hari ini kami nak buat ayam cili kering simple je Amba. Ayam tu mula Amba bersebut dari sebut kunyit dan garam, halia dan juga bawang putih. Amba kuih bagi sebati perak biasa supaya rasa tu semua meresap dalam ayam tu. Lepas tu hampa goreng nak ayam ni sampai dia masak. Bila dah masak, ketepikan. Lepas tu hampa tomeh bawang besar yang dari kiri nipis, cili kering dan juga daun kari. Hampa kacau-kacau sampai bawang yang semua-semua bawang tu semua dah layu. Dan masukkan ayam tu, kacau bagi rata. Okey, lepas tu hampa masukkan sos tiram, sos cili Thai. And then hampa kui-kui dia balik bagi rata. Bila semua dah sebatik elok, hampa percik sikit kicap pekat manis untuk bagi kalis dan juga bagi rasa. Lepas tu hampa kui dia sampai betul-betul sebatik. Tu nampak tu sangat menggodoh hampa sini. Memang sedap gila. Hampa kena try. Ha, nampak tu. Dia lebih kurang juga macam ayam kumpau tu tau, tapi dia lain sikit-sikit saja. Ha. So hampa yang mana yang belum biasa buat, tak pernah try, hampa kena try sebab dia makin nasi banyak-banyak masih sedap hampa. Selampau kami tinggal hampa dulu. Hampa tengok resepi, lepas tu nanti hampa cuba tau. Hey, hampa.